tanya dokter bersama si Domi. Gigi masih ditambal sementara dan tidak sakit. Apakah wajib untuk kontrol? Yuk simak penjelasannya. Kalau masih dalam tahap tambalan sementara, wajib hukumnya untuk datang ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau masih dalam tambalan sementara itu tandanya dokter gigi teman-teman itu lagi masukin obat-obatan masuk ke dalam giginya dan disil dengan tambalan sementara. Gunanya obat-obatan ini untuk menyembuhkan problematika di gigi teman-teman itu sendiri. Dan namanya obat itu tidak boleh lama-lama ada di dalam tubuh. Karena ini obatnya ditembakkan di gigi, tentunya harus dikeluarkan oleh dokter gigi juga. Oleh karena itu harus segera kembali ke dokter giginya. Kemudian tambalan sementara itu sifatnya nggak keras ya teman-teman, bisa rompal suatu hari nanti. Dan apabila rompal, gigi yang sudah dibersihkan akan menjadi kotor lagi dan justru malah akan menambah waktu perawatan dan biaya perawatan. Jadi jangan lupa untuk datang kontrol ke dokter gigi apabila masih dalam tahap tambalan sementara ya.